Ya, terima kasih. Uh, Pak Romo, pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan presiden yang baik. Kalau ada presiden di tahun 2021 membagikan bansos dan pelinos sebesar 408 triliun. Kemudian, Mikat dekatkan, Pak. Kemudian tahun 2022 431 triliun. Ya. Jadi tahun 2021 400 408 triliun tahun 2022 431 triliun apakah itu pemerintah yang baik yang membantu fakir miskin tadi kan Bapak menyinggung soal fakir miskin pada waktu itu nggak ada pemilu tapi sudah 400 lebih e, bantuan pansos dan pelinos yang kedua tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor ngambil duit dibagi-bagikan presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan da DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dan satu lagi PTKE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah mengambil tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada dat, DTKS dan P3KS sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa Presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan. Padahal Pak, Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Data lengkapnya yaitu namanya KPM, Keluarga Penerima Manfaat. Namanya semua ada di sini. Mohon izin majelis karena Ali bukan